Color Eddie. Kami semua yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci. Kamu semua tidak ada yang lebih tahu daripada kami yang di sini, daripada saya. Sejak 20 tahun kita selalu bersama-sama membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Saya tahu. Bicara tentang ideologi, kami sangat yakin bahwa ideologi itu tidak mungkin mati. Ideologi itu pasti akan hidup terus. Apalagi di dalam Quran dan hadis memang diceritakan begitu. Misalnya perilaku sajalah, perilaku kaum Lut, homoseksual dan lesbian, udah dimatiin semua dengan bencana oleh Allah. Sampai sekarang masih ada, berlaku terus sampai hari kiamat. Begitu juga kaum Madian, penipu timbangan. Mereka didakwahi oleh Nabi Syuaib, gak mau, akhirnya dibunuh semua mati. Tapi penipu timbangan sampai sekarang masih jalan. Begitu juga orang-orang yang tidak percaya Tuhan, ateis, sudah dimatiin habis, dihancurkan semua negerinya. Sampai sekarang ateis masih ada. Jadi kalau ada yang mengatakan ideologi itu akan mati, ini satu hal yang menentang kenyataan dan menentang teori ilmiah yang berlaku di seluruh dunia. Ini yang pertama. Yang kedua yang ingin saya tanggapi adalah, adakah mungkin ideologi PKI itu di Indonesia masih hidup? Ya, pertama saya katakan ideologi tidak mati, berarti Indonesia masih hidup. Apakah dia underground? Apakah sekarang gejalanya sudah mulai nampak? Saya melihat sekarang ini gejalanya sudah mulai nampak. Nah, kenapa? Karena saya menilai pemerintah sekarang ini mirip pemerintahan Bung Karno, memberi angin kepada PKI-PKI komunis-komunis ini. Bung Karno misalnya dari tahun 1926 telah menulis di majalah Pemuda bahwa komponen bangsa ini tiga: nasionalis, komponen kedua adalah religius, agamis, yang ketiga adalah komponen bangsa ini adalah komunis. Ini keyakinan Bung Karno, dan tulisan beliau itu akhirnya diambil dalam buku beliau lagi yang namanya Di Bawah Bendera Revolusi. Bung Karno sangat yakin ini tiga komponen ini. Nah, oleh karena itu ketika kemudian Bung Karno berkuasa pada tahun 1948, Perdana Menterinya Muhammad Hatta, ini komunis memberontak kedua kali sejak tahun 1926 zaman Belanda, kemudian setelah merdeka tahun 48 pimpinan Musuh. Nah, afiliasinya tidak ke Cina, afiliasinya ke Soviet waktu itu. 3 tahun baru Indonesia merdeka, kita baru mau menghadapi agresi Belanda. Musuh memproklamasikan Republik Rusia Raya, menikam kita dari belakang. Dan kemudian dibasmi habis, mati itu orang-orangnya. Ada sebagian melarikan diri ke luar negeri, ke Soviet atau kemana. Tetapi kemudian matikah ideologi komunis itu? Tidak mati ideologi itu. Hidup lagi, terus hidup saja di bawah. Pada tahun 1952, datanglah anak-anak muda komunis, DNID, Nyoto dan lain-lain ini datang jumpa Bung Karno di Pegangsaan Timur 56. Sebuah rumah yang dihadiahkan oleh seorang tokoh Islam, Faraj Martak namanya. Karena Bung Karno gak punya rumah, beliau miskin karena banyak masuk penjara, ditahan sana sini, gak bisa cari duit. Padahal beliau insinyur, arsitek beliau, tapi gak bisa cari makan, akhirnya gak punya rumah. Dihadiahkan oleh Faraj Martak rumah yang dipakai oleh beliau sampai beliau jadi presiden. Nah kemudian malam itu diterimalah ini DNID dan kawan-kawan ngobrol. Bung Karno berubah.
Kenapa? Karena memang dasar pemikiran Bung Karno itu komponen bangsa itu harus nasionalis, agamis, religius, dan yang ketiga adalah komunis. Akhirnya apa yang terjadi? Ini komunis ini diterima lagi oleh Bung Karno setelah memberontak tahun 48, 52 diterima, 55 pemilu, PKI baru itu, Dean Aidit dan kawan-kawan yang afiliasinya udah berubah ke Cina, bukan lagi ke Soviet. Masuk dalam pemilu pemenang 4. Pemenang pertama PNI 58 kursi konstituante, pemenang kedua adalah Majelis Syura Muslimin Indonesia Masyumi 58 kursi konstituante, yang ketiga adalah Partai Nahdlatul Ulama, Partai NU 30 kursi agama, dan yang keempat adalah komunis pimpinan Aidit 28 kursi konstituante. Kemudian Bung Karno memasukkan mereka ke dalam kabinet. Ini pengkhianat bangsa tahun 48 ini. Dimasukkan oleh Bung Karno sebagai menteri dan menyebabkan Profesor apa Dr. Andes Muhammad Hatta almarhum menarik diri jadi wakil presiden. Enggak mau. Hatta tidak mau kerjasama dengan komunis ini. Beliau lebih memilih menjadi seorang dosen di UGM. Jadilah presiden Bung Karno ini presiden seumur apa sendiri tanpa wakil. Nah, setelah pemilu 55, 4 tahun konstituante tidak menghasilkan undang-undang yang baru untuk menggantikan UUD 45. Akhirnya Bung Karno mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959 membubarkan konstituante. Akhirnya Bung Karno jadi presiden tanpa MPR, tanpa konstituante, tanpa wakil presiden. Tahun 1960 Bung Karno membuat lagi idenya yang ditulis tahun 26 itu di majalah Pemuda, nasionalis, agama, komunis. Dijadikan lagi itu, diangkat lagi tiga komponen menurut Bung Karno ini, komunis yang sudah memberontak tahun 48 itu. Nah, hasilnya apa? Masyumi menarik diri, pemenang pemilu loh, 58 kursi, tidak mau bergabung dengan komunis ateis ini, menolak. Bung Karno jalan dengan nasakomnya itu tiga. Nasionalisnya PNI pimpinan beliau sendiri, agamanya adalah Partai NU, dan komunisnya DNID punya PKI. Hasilnya kemudian tahun 1960 Bung Karno membubarkan Masyumi karena menolak nasakom ini, gak mau kerjasama dengan PKI ini, si pemberontak ini. Nah, apa yang terjadi? Kemudian Bung Karno memenjarakan seluruh rekan-rekan seperjuangannya. Ini kan fakta sejarah. Siapa yang dipenjarakan? Yang menolak PKI. Sukses terus, Caller AD.